Okey, tugas pertama dari bos, set up PC, login password. Weh, Mat, kau tahu tak kat sini ada berapa orang tak ikut peraturan SMS yang kita buat? Kita dah kena berapa insiden keselamatan dah sebelum ni. Kau tahu tak ni? Oh, ya. Aku juga orang macam tu. Leng, kau cakap orang-orang. Tak apa. Tak ada benda ni. Ni memang cara aku. Aku memang guna semua password yang sama je. Tak apa lah. Tak risaulah. Bahaya weh. Nanti orang nampak habis datang orang juri. Saya terbaik nak elak dengan juri. Kau kena guna multi-factor authentication atau kau guna password panjang. Itu lah cara. Aku mesti tak lagi lah multi-factor authentication tu. Masalah password nak kena ingat. Lagipun siapa je nak curi data kita kan. Kita kan dah lah just kerja kan. Tak hilang lah data tu. Relax je. Jangan weh. Kesampaian SMS kena jaga. Jangan guna password sama kat semua account. Password tu kau kena letak panjang atau unik sikit lah baru strong. Mari aku tolong kau set up password ni. Terima kasih Mat sebab tegur aku. Aku pun tak ambil berat pasal ni. Aku akan ikut nasihat kau. Terima kasih banyak. Yeah.